Pak Usman. Halo, Sunan Derajat. Aku mau ke Sip, semangat.
dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terima berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah. Ya Ilahi, nama saya Haryono. Saya ke Wali Songo sudah 30 kali. Wah, 30. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wali Songo lek melek celuring betul-betul nomor 1 sak Banyuwangi. Nggih. Kasih makan. Oke. Peng pinten, Pak, makannya? Gratis. Makannya gratis ping 6. Barangkali ini ping 12 kali. Oh. Sekarang ini. Nggih, ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Yeah. Nih itu nih gak ono. Ya peng tolong peng tolong polo. Makanya lihat yang ngacung jero miluan celuri, miluan yang celuri. Nggih. Oh, di sini dia nih madok kayak Pak Janoto. Oh, nggih Pak. Makasih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu jamaah Wali Songo yang telah berziarah, sekarang makan malam, besok setelah ini langsung berangkat ke Pamijahan. Insyaallah di sana ya juga sarapan yang menyediakan ini panitia. Makanya bagi yang mengikuti apa ziarah Wali Songo lewat jamaah Banyuwangi yang khususnya yang ada di Desa Tuling ini, setiap hari satu malam ini dikasih makan satu kali, berarti dalam satu minggu kita bahkan itu lebih, berarti kalau satu minggu kurang lebih makannya dikasih senjata panitia itu sampai 10 sampai 12 kali. Makanya jamaah yang mau mengikuti ziarah Wali Songo lewat jamaah yang ada di Banyuwangi, khususnya yang ada di Banyuwangi, ini sekedar informasi. Ya, sementara itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jamaah yang mungkin ingin mengikuti ziarah Wali Songo yang dipimpin oleh Bapak Kiai Muhammad Yusrin, bisa daftar lewat Pak Yai, bisa lewat pengurus yang lain yang biasa mengikuti itu bisa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you.
Halo Mbak Imel. Halo. Udah berapa kali ikut Ziarah Wali Songo? 5 kalau nggak salah 4. Oh, kali banyak oh. Ini kesan dan kesannya gimana ini? Ya. Seru apa? Seru. Seru. Kalau kayak Wali Songo tuh naik ojek seru, di makam seru gitu loh, kayak banyak orang. Oh, banyak orang. Semangat Mbak Imel. Semangat dong. Oh, semangat. Nanti nyanyi lagi nggih? Ya. Oh iya, siap. Nanti buat kedepannya gimana ini? Supaya lebih seru. Kurang gimana? Enggak. Oh, udah. Oh. Ya udah, makasih Mbak Imel. Ya. Nggih, semangat ya. Ya. Ya, halo.
Oke. Kalau lek turun gak leh lari ya. Sampai